karena aku sebagai pelaku UMKM, ya jualan saya yang kecil-kecil juga banyak ya. Jadi sangat membantu banget karena sebelumnya kan bikin pusing gitu, gimana caranya supaya semuanya bisa terhandle dengan bagus, dengan rapi dan ini. Karena kan aku melihat bahwa para pelaku bisnis UMKM ini sekarang sudah sangat merajalela di Indonesia gitu. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa beli mana-mana dan tentunya menggunakan akses online gitu. Nah, gimana caranya supaya akses online ini benar-benar bisa membantu bisnis operasional mereka sehari-harinya sih gitu. Ya, aku nggak ada keuntungan sih sebenarnya. Aku lebih happy aja karena bisa membantu masyarakat Indonesia dalam bisnis kecil-kecilan dan mempermudah mereka gitu. Nominalnya sih nggak ada gitu. Kalau ngomongin kita ngeluarin nominal ya iya. Gitu. Ya aku kan ada jualan rawon, ada jualan inulkit, ada inul beauty dan ya dagangan kecil-kecilan, ada durian dan lain sebagainya, ada bom. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!